Ya pemirsa, jelang Lebaran, permintaan parsel semakin meningkat. Bagi Anda yang masih bingung mencari tempat pemesanan parsel Lebaran, berikut kami sajikan informasi mengenai salah satu toko parsel di Kota Jambi yang menyediakan berbagai jenis parsel cantik dengan harga yang terjangkau. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lensa Ekonomi dan Bisnis Jek TV hari ini. Terus saksikan setiap program Jek TV untuk terus menginspirasi hari-hari Anda. Saya Solina Lumbantoruan undur diri, sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kito. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Berkah Ramadan turut dirasakan oleh pengrajin parsel di Kota Jambi. Parsel merupakan sebuah bingkisan cantik yang berisi berbagai macam makanan ataupun minuman yang kerap diberikan untuk orang terkasih atau mitra kerja. Untuk Anda yang masih bingung mencari tempat pemesanan parsel Lebaran, Mandiri Parsel dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda. Sebuah toko yang berlokasi di Jalan Mayor Marzuki, RT 0645 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini menyediakan berbagai parsel cantik yang Anda butuhkan. Jelang Idul Fitri, permintaan parsel Lebaran di Mandiri Parsel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari biasanya. Dalam sebulan, Mandiri Parsel mampu menjual 300 hingga 400 parsel. Omset yang didapat pun sangat fantastis, yakni mencapai 100 juta rupiah. Berdiri sejak tahun 1994, Mandiri Parsel telah mendapatkan tempat tersendiri di hati pelanggan. Adapun jenis parsel yang tersedia yakni parsel kristal, parsel dinner set, parsel tea set, dan parsel makanan. Kalau tiap tahunnya sih makin meningkat ya Mbak. Itu yang paling banyak dicari, yang makanan sama dinner set, makanan sama tea set. Oke. Kalau Mandiri Parsel itu menyediakan parsel apa aja? Ada parsel makanan aja, yang cangkir aja ada, dinner set, tea set, sama yang pakai makanan sama dinner set yang gede. Jelasin ini parselnya harga berapa? Harganya yang minimal dari 200.000 sampai 2 juta. Kalau 200 itu bentuk apa? 200.000 itu yang makanan aja isinya yang paling kecil. Palingan makanan-makanan ringan. Tea set? Kalau tea set itu makanan dicampur cangkir. Jadi ada cangkirnya 2 atau 4, terus nanti ada campuran makanannya juga. Kalau yang termahal tadi? Yang mahal itu yang 2 juta yang isinya dinner set. Itu dinner set semua full, nggak ada makanannya. Palingan kalau ada permintaan sih request makanan campur minuman gitu, yang makanannya udah masuk harga mahal gitulah. Oke, ini bisa sesuai dengan permintaan atau gimana? Bisa, mau request dari customer ya bisa. Untuk harga, Mandiri Parsel menyediakan berbagai parsel cantik dengan harga yang variatif, mulai dari harga 200.000 hingga 2 juta rupiah. Ria Agustin, Jek TV, melaporkan.